biar dia tuh lebih milih gue dibandingin Cynthia. Tapi Liz, Cynthia kan lebih kenal duluan dibandingin lo. Ya iya sih, tapi sifatnya Cynthia yang kemarin-kemarin tuh kan bikin sebel si Dias. Lo tau kan, Wi? Iya, gue tahu. Tapi kan sekarang mereka udah baikan. Lo lihat aja sendiri kemarin dia anyar mesranya kayak apa. Iya sih, tapi gue tahu Cynthia tuh seneng kalau bikin gue jealous. Makanya dia sosok mesra gitu sama Dias. Lisa, gue cari-cari. Lo di sini tuh. Ngapain lo, Ren, nyariin gue? Lo mau ikut pelatihan jadi model? Kebetulan, tante gue lagi nyari. Model? Iya. Udahlah, Liz. Lo ikut aja. Lo kan cantik. Ya? Udah, gak usah pikir-pikir lagi. Ikut aja. Iya, kalau mau lo isi formulir ini. Tapi, Ren, apa gue pantas jadi model? Gue gak pede, ah. Pantas, pantas. Aduh, lo tuh gimana sih? Namanya juga baru latihan, ntar lama-lama juga pede. Udah isi aja formulirnya. Katanya lo mau ngambil hati Dias. Bener juga lo, Wi. Yaudah deh. Gue isi formulirnya. Gue harus tunjukin ke Dias kalau gue bisa lebih keren daripada Cynthia. Wah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lihat Toto tuh. Wah, Pak Toto keren banget. Samberin yuk. Yuk. Terima kasih. Oh ya? Sampak di kelas pertama. Waduh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Iya, iya. Pak Toto keren banget. Hah? Iya, Pak Toto sekarang ganteng loh. Loh, berarti kemarin-kemarin Bapak enggak ganteng dong? Bukan begitu, Pak. Maksud saya, Pak Toto tambah gantengnya. Benar, Pak. Kalian ini bisa aja. Wah, Pak Toto, saya bawain tasnya ya. Terima kasih, Chandra. Wah, Pak Toto habis dari mana nih? Biasa, Chandra. Bapak baru meeting dengan para kepala sekolah seibu kota. Pak Toto, boleh nggak kita semua anterin Pak Toto ke ruangan Pak Toto yang baru? Sekalian kita semua pengen tahu ruangan Pak Toto. Ya nggak, teman-teman? Iya, iya, Pak. Boleh, boleh. Siapa takut? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Sof. Kenapa lo, Drik? Sof aja. Kapan? Hendrik sangat jelas ya. Drik, kok di sini? Drik, sekarang lo mau kemana? Yaudah lah, nanti aja deh. Ya, bye-bye. Hah? Kok ngomongnya pada gak nyambung sih? Kenapa sih, Hendrik? Enggak, dia mau minjem kamus ke gue. Udah yuk. Kok gitu sih, jadi lain sama gue? Apaan sih, biasa aja lagi. Lepasin dong. Gue gak akan lepasin sebelum lu mau ngomong jujur sama gue. Ngomong apaan lagi sih? Udah deh, jangan bikin gue bete. Gue tahu lu udah baikan sama Dias. Iya kan? Kalau iya, terus kenapa? Sorry, gue gak ada waktu. Selamat siang, Pak Toto. Oh, silakan duduk, Pak Wawan, Bu Santi. Terima kasih, Pak. Ini loh, tadi Pak Berman menelepon saya. Kata beliau, Pak Wawan sama Bu Santi diminta datang ke kantor yayasan. Ada apa ya, Pak Toto? Waduh, kalau soal itu, saya tidak tahu, Bu Santi. Ada apa sih, Bu? Saya juga kurang tahu. Kenapa, Lan? Masih mikir Rangga? Silvi! Kenapa sih, Sil? Lo seneng banget, gue kesel. Hah? Ya, gitu deh. Dong, Lan. Lo belain dia, Sof. Lan, gue sama sekali gak ngebelain siapa-siapa. Gue cuma gak mau ngeliat kalian berantem terus. Sampai kapan sih mau berantem? Dengar ya, Sil. Gue tuh gak takut sama lo. Gue cuma ngehargain Sofi doang. Ngerti gak? Bilang aja takut. Silvi, kenapa? Gak suka?
Sof. Lo mau bikin gue tambah kesel lagi. Lan, lo kok gitu sih? Gue tahu, kemarin-kemarin lo musuhin gue. Tapi sampai kapan lo musuhin gue, Lan? Kita kan udah lama temenan. Sorry deh, Sof. Gue kira lo udah ketularan Sylvie gara-gara kelamaan main sama dia. Ya enggak lah, Lan. Lo gak tahu kan kalau gue di sini nyusulin lo? Gak tahu. Soalnya, gue lebih milih temenan sama lo daripada Sylvie. Maafin gue juga ya, Sof. Terus kabar lo gimana? Baik. Terus lo gimana ditinggal Rangga? Ya sedih sih, cuman... Dan Bu Santi, hanya untuk mengklarifikasikan laporan Dias yang kemarin menghadap saya. Tentang apa, Pak Berman? Begini, Pak Wawan, Bu Santi. Mengenai Ibu Wati, apa benar Ibu Wati ini memang tidak menyukai Ibu Diana sejak kehadirannya di sekolah ini? Pak Wawan, Bu Santi? Benar, Pak Berman. Iya benar, Pak. Sebenarnya, saya juga tidak menyangka kalau Bu Wati setega itu terhadap Bu Diana telah menuduh yang bukan-bukan, Pak Berman. Maksud Ibu Santi? Begini, Pak. Selama kehadiran Bu Diana di sekolah ini, saya perhatikan sikap dan perilaku Bu Diana sangat baik terhadap anak-anak, Pak Berman. Bahkan kepergian Bu Diana dari sekolah ini sempat dihalang-halangi oleh anak-anak supaya Bu Diana tidak keluar dari sekolah ini, Pak. Bu Santi benar, Pak Berman. Bahkan saya pun merasakannya. Betapa anak-anak sangat kehilangan sosok guru yang mereka idolakan. Jadi semua laporan Ibu Wati itu hanya sekedar rekayasa Ibu Wati untuk mengeluarkan Ibu Diana dari sekolah ini. Terima kasih Pak Wawan, Bu Santi. Sekali lagi terima kasih atas keterangannya. Maksud Bapak, Bapak tidak akan membicarakan ini ke Ibu Wati kan? Saya tidak akan bocorkan ini kepada Ibu Wati. Terima kasih Pak Berman. Lalu mengenai Bu Diana, bagaimana Pak? Kalau hal itu, saya akan pertimbangkan. Hey, ntar sore pada anterin gue ya. Mau kemana, Narin? Ke rumahnya Bu Diana. Gue pengen ngasih undangan pernikahan bokap gue. Ayo. Vin, lo gak usah ikut ya? Enak aja, gue pasti ikut lah. Dedeh, yuk. Ya, yuk. Halo. Siang, ya saya sendiri. Oh, Pak Berman, ada apa ya Pak? Oh, iya bisa. Oh, saya di rumah aja. Alhamdulillah baik-baik. Baik, kalau gitu besok saya ke tempat Bapak. Selamat siang. Sof, gue minta jawaban lo, Sof. Emangnya harus dijawab sekarang? Ya iyalah, kemarin kan lo yang ngomong, kalau jawab itu besok. Masa sih? Perasaan gue gak pernah ngomong kayak gitu deh. Betul, Sof. Gue gak bohong kok. Swear. Kalau gitu, jawabannya minggu depan aja ya. Ya, kok minggu depan sih, Sof? Lama banget. Ya udah, 4 hari lagi aja deh. 4 hari? Ya udah, selalu deh. Mau sebulan kek, setahun kek, pokoknya selalu deh, Sof. Rick! Gue juga suka sama lo. Gue gak salah denger.
sono. Bener. Iya. Asik, Sofi suka sama gue. Makasih ya Rin ya, bilang selamat sama ayah kamu. Makasih ya Bu Diana. Ibu datang kan? Insya Allah nanti Ibu datang. Kamu juga kan, Vin? Jelas dong, Bu. Pasti kamu berdua sama Dias jadi pagar bagusnya ya? Iya, Bu. Kalau Cynthia jadi penerima tamu, Bu. Oh ya? Rencananya siapa aja yang mau jadi penerima tamu? Rencananya sih, Bu. Cynthia sama Lisa. Lisa, Rin? Iya, gak apa-apa kan, Sin? Kamu gak bilang dari kemarin-kemarin sih? Memangnya kalau Lisa jadi penerima tamu, kenapa, Sin? Enggak kok, Bu. Gak apa-apa. Apa? Kamu mau jadi model? Model? Model apa? Mendingan kamu belajar yang benar. Emangnya jadi model gak pakai uang apa? Mama, tapi kan murah, Ma. Heh, 80 ribu kamu bilang murah? Setiap minggunya Mama mesti ngeluarin 80 ribu. Enak aja, lebih baik kamu sekolah. Yang benar, tau gak? Jadi model, pokoknya tidak ada jadi model-modelan. Ngerti kamu? Mama. Halo? Halo? Rick, kamu lagi ngapain? Kamu? Enggak salah tuh, Sof. Biasanya juga kan manggilnya lo. Tuh kan, gitu deh. Sorry, sorry. Gue bercanda kok, Sof. Enak kan sekarang kita manggilnya aku kamu aja. Ya iyalah, kita kan udah jadian. Tapi Indrik, gimana ya kalau anak-anak tahu kalau kita udah jadian? Anak-anak, udahlah, anak-anak cuekin aja. Emang kenapa, Sof? Kamu keberatan anak-anak sampai tahu? Ya enggak sih, cuman ya gimana gitu. Drik, udah malam nih. Aku ngantuk. Aku tidur dulu ya. Dah. Dadah. Sof, mestinya lo berterima kasih sama Tuhan. Yang sama gue, mesti cuma bisa nolong lo aja. Baik, Pak Berman. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, saya langsung saja. Saya ingin membicarakan suatu hal pada Ibu Diana. Tentang apa ya, Pak? Selamat bergabung kembali di sekolah ini, Ibu Diana. Maksud Bapak? Ya, mulai hari ini Ibu Diana kembali menjadi staf pengajar di sekolah ini. Saya harap Ibu Diana bisa menerimanya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.